Yo guys, balik lagi di Sanskuy. Oke, jadi malam ini gue habis main tadi dan gue sekarang lapar. Sekarang udah tengah malam ya, sekitar jam 12-an kali ya. Nah, kali ini gue saya mau nyoba. Ya, iseng-iseng aja lah nyoba nge-shoot. Dan gue mau bikin Indomie kuah. Karena enak banget pas malam-malam kita makan Indomie kuah. Tapi gue gak mau bikin Indomie kuah yang biasa. Jadi ada, karena kemarin juga sempat ada promo Starbucks ya, yang kalau kalian tahu tuh 1 liter 2 botol itu di package satu bundle jadi 100 ribuan kalau nggak salah, ya lebih sedikit, dan gue dapat itu. Dan karena itu gue mau bikin Indomie kuah matcha Starbucks. Ya ini ada matcha Starbucksnya. Jadi ya ini iseng-iseng aja dan sekalian bereksperimen, siapa tahu Kalau enak, kalian bisa nyoba di rumah. Kalau enak, oke lah, langsung aja kita masak.
Yo guys, balik lagi. Tadi kita habis masak mie maca, mie kuah maca, Indomie kuah maca. Dan oke lah, sekarang langsung kita coba aja. Coba ini kuahnya hijau-hijau ya guys ya. Bisa lihat nggak ya nih? Nah ini hijau-hijau begini. Coba lah ya, tadi rasanya gimana? Ini masih bisa di, nggak tahu ya, masih mas, menurut gue masih bisa dimakan sih. Rasa kuahnya itu ya, jadi kayak ada, ya manis-manisnya gitu, tapi masih ada asin sama pedesnya, jadi kayak, mungkin kalau paling deket ya, mungkin paling deket tuh kayak nyobain Indomie kuah dikasih kecap, nah itu kayak mungkin kayak gitu ya. Jadi kayak ada manis-manisnya gitu. Ya. Tapi mungkin kalau banyak agak enak ya, mungkin ya. Terus kayak kental banget rasa ininya, kayak apa ya? Kental bold banget, kental nyatu banget rasa manisnya, kayak kuat gitu loh. Jadi kayak yang lebih dominan manisnya, terus kayak pekat gitu rasanya. Coba langsung sama mie-nya ya. Oke sih nih guys, ini menurutku masih bisa dimakan banget dan di luar ekspektasi. Yang aku kira tuh kayak ini pasti bakal fail banget, kayak nggak mungkin lah Indomie kuah campur maca, kayak aneh gitu loh. Tapi gue mikir juga kan ada juga mie sedap white curry, ada juga, kok kalian tahu tuh ya, ada Indomie curry yang atau kuah tuh dikasih susu bubuk putih dan kau gitu. Dan well, ini menurutku juga enak-enak aja lah, masih bisa dimakan, bukan yang pasti auto yeah gitu, padahal emang aslinya awalnya ya, what the fuck gitu. Oke lah, sekarang ini gue bakal abisin dulu, dan sebagai bukti kalau gue gak cuma bacot doang nih, ya gue abisin dulu. Dan ya menurutku kalau kalian mau nyoba sih bisa coba aja, dan mungkin kalau misalnya gak mau pakai yang matcha Starbucks gitu, bisa coba matcha yang sasetan tuh loh guys. Jadi ada yang matcha sasetan kayak Dankau gitu, setahu aku tuh di Indomaret juga ada sih kayak gitu, mungkin bisa dicoba. Oh ya, dan ini masih kerasa ada macanya gitu loh. Dan bukan cuma manis yang kayak kecap doang, tapi masih ada kerasa macanya walaupun nggak begitu banyak ya, tapi masih ada kerasa macanya gitu. Ya agak anehnya di situ sih, tapi oke lah. Oke lah, oke, dan ini di luar ekspektasi banget, dan ternyata masih oke dan masih bisa dimakan Indomie kuah maca ini. Cuma emang kalau udah semakin mau habis, jadi kuahnya tinggal dikit, dan mungkin karena tadi kurang gua aduk juga. Oh shit, di bawah tuh kayak masih ada kerasa macanya banget. Jadi saran gua sih, jadi habis pas makan ini, kalau kalian nyobain masak dan mau makan ini, mungkin lebih sering-sering diaduk di bawahnya, jadi kayak nggak ngendap gitu loh rasa macam di bawah. Kayak kalau kalian minum coklat, nanti tinggal kelamaan coklat itu ngendap di bawah kayak gitu. Oke lah, not bad. Dan kalau kalian bosan sama kue biasa-biasa aja, bisa dicoba sih mungkin ya, versi bootleg aja yang pakai bubukan juga boleh, sans. Oke, dan segitu dulu. Jangan lupa share, like, dan subscribe di Sanskui supaya channelku juga makin berkembang. Oke, dan soon aku bakal juga upload
ada video main game lainnya, ada Mobile Legend dan lain-lain. Nanti stay tune aja di sini. Dan Sunskuy signing out. Dadah.